لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada petang yang baik ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini pada ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa yang kita belajar sebelum daripada ininya. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم Thank you.
وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضأنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من النسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Para hadirin yang dimati selian, ayat yang kita mula baca ni memang ayat yang jelas-jelas cerita tentang mengenai hubungan nisa ataupun orang perempuan. An-nisa maksudnya orang-orang perempuan yang dalam keadaan yang suci pada pandangan agama ataupun bersih dalam dianya. Bila dia benar-benar dalam keadaan yang bersih, biasanya kita sebut dengan nisa ataupun orang perempuan yang dalam keadaan benar-benar beriman, kita panggil mukminat ataupun muslimat. Kalimah-kalimah demikian ni kalimah-kalimah yang menunjukkan sucinya bagi seorang perempuan itu dan kemuliaan dia dalam beragama. Maksud suci itu maksudnya dianya tidak dalam keadaan kotor sebagaimana kotornya agama lain. Agama lain ni dianggap kotor kerana najis. Kenapa dia dianggap kotor dan najisnya? Kerana berdasar pada dosa-dosa yang mereka buat itu dan tidak ada peraturan dalam hidup mereka. Sehingga kan apabila mereka masuk Islam, mereka diminta supaya mandi. Mandi bersihkan. Mandi bersih ni dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh dianya dalam keadaan suci daripada kekotoran dosa-dosa dahulu. Ini sampai peringkat demikian. Ini diajar. Sama juga kita apabila kita bersama dalam keadaan sama suami isteri, maka dia dalam keadaan yang junub dipanggil. Junub ni maknanya dalam keadaan kotor ataupun berhadas. Lalu bagaimana nak suruh kita bersih? Kita diajar supaya kita mandi. Mandi ni dalam keadaan bersih. Bila kita meninggal dunia, orang mandikan mayat kita. Kenapa mandikan mayat kita? Nak suruh kita dalam keadaan bersih kembali. Bersih tu bukannya bersih pada pandangan zahir manusia itu, tidak, tapi bersihnya di sisi Allah. Di antara manusia yang bersih di sisi Allah ni orang panggil an-nisa. An-nisa ni maknanya orang perempuan yang bersih dalam keadaan suci, dia tak ada kekotoran dalam hidupnya daripada apa dia, daripada dosa-dosa yang dilakukan. Baik, hari ini kita sambung pada ayat yang Allah ajar dalam hidup kamu ni wahai umat manusianya. Kamu tidak hidup seorang-seorang, tidak. Sifat manusia Allah jadikan dalam peribadi dia ni perasaan inginkan berpasangan. Ingin berpasangan. Ini satu sifat yang Allah jadikan demikian. Sebab tu kalaulah manusia ni dia minat sama-sama jantina, itu maknanya dia naluri daripada keluar daripada batasan kemanusiaan. Memang ujian besarlah.
kalau dia kena ujian demikian. Katakanlah ada orang yang berperasaan dia tak minat dengan orang lelaki. Orang perempuan, dia tak minat dengan lelaki. Tapi dia minat sama perempuan juga. Ataupun lelaki tak minat sama dengan perempuan. Tapi dia minat sama jantan dia tu juga. Misal contohnya. Maka di waktu tersebut, dia luar daripada normalnya kejadian yang Allah jadi. Luar ni kerana apa dia? Kerana banyak sebab lah. Perbincangan ulama-ulama kerana memang dia bentuk, dia biar-biar-biar, lama-lama dia jadi rosak. Ataupun kerana yang dinamakan dengan daya tarik syaitan itu, menarik diri dia menjadi demikian. Tetapi normalnya manusia ni, sifat manusia ni, dia akan makan, dianya minat di antara lelaki dan perempuan. Macam kita ni kan. Kita ni normal, kita hidup ni, kita makan orang Asia ni, dia nak makan nasi. Dia makanlah benda lain tak selesai. Dia kena makan nasi juga. Kalau makan, orang kata makan roti sedap-sedap. Tapi lepas pada tu cari nasi, ada nasi dia tanya. Tanya nasi juga ni akhirnya. Ini sifat kita, normal dah kita ni. Kalaulah ada manusia yang jenis makan rumput, tak normal bagi. Ada kan kita baca surat khabar, ada manusia yang dia, ada seorang hamba Allah berbawa ni jumpa dengan anak. Dia kata, saya tak makan nasi ustaz, saya pantang jumpa beras. Saya boleh makan beras ni, ngak-ngak, mamak beras. Dia makan beras. Ni benda apa ni ustaz yang berlaku pada saya? Saya boleh makan sekilo beras. Sekilo beras tu saya boleh makan, saya seorang. Dia sebut demikian. Anak kata tak normal ni. Ni penyakit lah ni, anak sebut. Dia sudah berpenyakit yang tak normal. Maknanya perlu diubati. Sebagaimana kanak-kanak keluar-keluar dalam keadaan yang bertangkuk badan. Misal contohnya. Di antara pasangan, di antara kembar dia. Maknanya tak normal. Dia perlu diubati. Demikian juga manusia ni. Kalau manusia ni dia tak hidup dalam keadaan normal ni, maka dia perlu diubati. Di antara normalnya hidup manusia ni apa dia? Dia nak cari pasangan. Islamnya, cantiknya Islam, bila dia nak cari pasangan, Islam suruh bagaimana? Islam suruh dianya pilih pasangan mengikut syarak. Islam suruh, kamu nak laki perempuan, nak laki perempuan. Tapi laki perempuan kamu ni, bukan mesti berdasar pada cara kamu, tidak. Tetapi berdasar pada peraturan yang aku susun. Kalau perhatikan bicarakan tentang soal cinta kan. Kalau orang kita kata cinta itu buta, misal contohnya. Orang kita kata cinta itu tanggungjawab. Cinta itu, misal contoh yang disebut cinta. Anak-anak muda, kita ni tua-tua ni jarang dah kita nak sebut cinta-cinta ni. Tapi anak-anak muda biasa sebut cinta. Biasa demikian. Cinta ni memang Allah jadikan lahir dalam tubuh dan manusia. Kalau bahasa kita dipanggil kasih sayang. Bahasa orang-orang tua ada perasaan naluri, sayang, kasih, dia panggil demikian. Ni orang tua. Tapi dalam rasa cinta tu, Allah bukan jadikan cinta ni sebagai matlamat, tidak. Macam setengah-setengah orang, dia kata, kerana cinta, lautan api sanggup direnangi, dia panggil demikian. Dia panggil matlamat. Islam bukan jadi demikian. Orang ni, kalau setengah-setengah orang yang gila sungguh dengan cinta ni, dia anggap bahawa cinta tu jadi matlamat dalam hidup dia. Lalu dia akan letak apa dia? Dia kata kerana cinta, ambillah kapak, belahlah dada dia misalkan. Dia sebut demikian. Dia cinta sungguh ni, dia cinta. Ambil kapak, lagi lintang bukang dia ni. Yang jenis demikian. Tapi nak sebutnya gambaran, dia telah menjadikan cinta itu sebagai matlamat. Islam tak? Islam dia ajar cinta itu bukan matlamat. Tetapi cinta itu kasih jambatan untuk kita menuju kepada matlamat. Itu Farhaniskan kena fahamlah. Perasaan macam kita dengan suami isteri. Sayang ke tak sayang? Sayang. Cinta kita. Tapi tak boleh jadi cinta kita dengan suami kita bermatlamat. Bermatlamat dengan suami kita. Tak boleh. Dalam Islam. Dia nak suruh apa dia? Kita ni dengan suami kita ni hanya jambatan untuk kita menuju ke akhirat Allah. Biar masuk dalam syurga Allah. Jangan sampai kita ni peringkat bermatlamat. Orang yang bermatlamatkan cinta dalam hidup dia dengan suami isteri begini, dia akan jadi rosak hidup dia. Faham ke tak faham ni? Buat faham lah. Bahasa cinta ni tinggi sikit. Dia panggil demikian. Kalau kita hidup dalam keadaan kita ni jadi cinta matlamat, ni jadi rosak hidup kita. Kita berjumpa dengan pakwa lama, kita teringat balik. Kerana menghidupkan balik cinta kita. Kita nampak cinta itu matlamat. Dalam Islam, Islam tak suruh cinta ni jadi matlamat. Islam suruh jadikan jambatan saja. Jambatan untuk menuju apa dia? Menuju ke akhirat Allah.
Suatu kita ni kalau berlaku krisis dalam rumah tangga, kita jangan kita ni jadi macam sehabis perasaan. Jangan. Kita ni kan ada orang berkrisis dalam cinta. Misal contohnya, apabila dia berlaku krisis dalam hubungan di antara dalam pertunangan, misal contohnya. Bagi diri dia bahawa dunia ni dah tak ada nilai lagi. Ada setengah-setengah orang sanggup naik bangunan, terjun bangunan. Tak mati, naik balik dalam negara ini. Yang jenis demikian. Nak bunuh diri. Konon-kononnya peras cinta. Benarnya, orang ni orang yang tak cerdik. Orang yang bodoh. Bahasa yang mudahnya. Islam, dia suruh. Kalaupun kamu berumah tangga, bercinta. Kamu dalam kehidupan kamu berkeluarga. Itu hanya jambatan saja. Menjadikan hubungan, titian dipanggil. Untuk menuju kepada sana. Menuju ke sana, ke mana? Kita menuju ke syurga Allah. Maknanya, kalau kita ni bercinta sampai tak boleh masuk syurga, baik tak payah. Baik tak payah. Dan matlamat kita ni apa dia? Mesti kita masuk dalam syurga. Farhaniskan berumah tangga. Farhaniskan jangan berumah tangga kerana apa dia? Kerana suami kita ni di antara pujaan ramai di sekolah di waktu itu. Misal contohnya, menjadi rebutan mana-mana wanita semua nak pada suami kita. Ataupun suami kita ni orang yang paling handsome, paling lawa, paling berkaya dan sebagainya. Jadi kita berebut dengan dia, akhirnya kita berjaya. Kita pun jadikan suami kita ni matlamat. Salah dalam beragama. Salah dalam beragama. Ini kenapa dia? Kerana kita kena jadikan suami kita dan kita ni saling berjalan beriringan menuju ke syurga Allah. Saling beriringan menuju ke syurga Allah. Ayat ni yang kita kena faham. Kalau kerana suami kita tak boleh masuk syurga, tinggalkan dia. Kerana suami kita tak boleh masuk syurga. Ataupun kerana isteri seorang tu tak boleh masuk syurga. Maka isteri itu tidak bernilai lagi dalam hubungan untuk berjalan menuju ke syurga. Ataupun anak kita. Anak kita, nak buat contoh yang mudah. Nabi Nuh AS. Dia sayang kepada anak dia. Dia sayang anak dia. Innahubni. Dia sebut pada Allah. Itu anak saya tu ya Allah. Tapi Allah jawab balik. Wa innahu laisa min ahluk. Katanya Allah. Allah jawab pada Nabi Nuh. Waktu mana lemah kukak-kukak dalam air tu. Nabi Nuh disebut pada Allah. Allah sebut pada Nabi Nuh. Itu bukan keluarga kamu. Kalau keluarga kamu, dia mesti nak bersama dengan kamu. Walaupun dia keluar daripada keturunan kamu. Tengok cara Allah. Allah susun dalam kekeluargaan. Ni anak cerita sikit. Nak suruh kita faham konsep kita berkeluarga. Maknanya, kalau kita berkeluarga, hanya untuk kita sukaria di dunia. Tetapi kita tak boleh bersukaria sampai dalam syurga, maknanya kita belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Keluarga yang sebenar, kita mestilah kita bersukaria di dunia untuk berjalan menuju ke syurga. Satu doa kita kan, dalam doa kita sebut, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kenapa kita baca doa demikian? Kerana dalam doa ni kita nak ajar pada diri kita, keluarga kita, sebenarnya kita bukan di sini, tetapi kita untuk di sana. Maknanya untuk di sana tu, kita mula membentuk. Saya sayang awak, awak sayang saya. Dalam keadaan saling sayang menyayangi ni, untuk bergerak ke mana? Menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat yang kita nak baca pada petang ni. Ayat yang mengenai wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat yang Allah cerita tentang ini, kamu kena bergaul dengan suami isteri kamu tu dengan cara ma'ruf. Ma'ruf ni maknanya penuh kasih sayang dalam beragama. Allah mulakan dengan ayat, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah. La yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Dilarang sama sekali pada kamu. Tidak halal bagi kamu untuk kamu mewarisi perempuan itu dalam keadaan kamu paksa. Cerita dia bagaimana? Cerita dia ni, waktu mana zaman jahiliah, apabila mati seorang suami, anak sulung ni berhak untuk mengambil mak dia untuk diwarisi pada dia. Itu dia jadi demikian. Mak dia ni boleh digauli pada dia. Anak sulung dapat. Ataupun apa dia? Kalau tak ada anak sulung, tak ada. Zaman jahiliah dahulu, kalau tak ada anak lelaki, tak ada. Tiba-tiba dia mati. Meninggal dunia. Jadi siapa yang berhak untuk dapat pada perempuan? Perempuan ni, dia jadi bahan untuk dijadikan bahan pusaka. Dipanggil macam. Dijadikan orang lain tak layak. Siapa yang layak? Adik-beradik pada arwah si mati.
Dia demikian. Siapa yang layak, dia akan tengok siapa yang paling hampir, bapa mertua ke. Jadi perempuan ni menjadi bahan pusaka di pandemik. Zaman sebelum datangnya Islam. Tapi apabila datang Islam, Islam turun ayat Quran, la yahillu lakum an tarisun nisaa'a karha. Tidak halal bagi diri kamu untuk mewarisi perempuan itu untuk dipaksa kamu dapat pada diri kamu. Maknanya apa dia? Kalau meninggal dunia, tak ada siapa lagi boleh berhak untuk diri dia. Dia berhak untuk menentukan diri dia, dia nak berumah tangga dengan siapa. Islam mula bebaskan daripada sikap yang membodohkan wanita, menjadikan kemuliaan pada seorang perempuan. Suatu kalau ada orang kata masuk dalam Islam ni menghina perempuan, mengeji perempuan, tak betul. Islam telah melonjakkan perempuan ini kedudukan yang paling tertinggi. Nak jadikan kemuliaan pada orang perempuan. Asal perempuan ni dulu memang dihina-hina seinjak-injak, bahan pelecehan seksual dipanggil demikian. Orang perempuan ni dijadikan benda yang kotor, yang jijik. Bahkan orang perempuan kalau dia waktu mana dia tak datang uzur, lelaki ni tak boleh nak sentuh dengan dia. Sentuh tu dianggap najis, kotor. Perempuan yang uzur tu tak boleh nak jamah langsung. Kalau kamu jamah, macam kamu nak jamah najis dengan perempuan di waktu itu. Islam datang, Islam kata yang kotor bukan dekat situ. Yang kotor ni Allah mengeluarkan kekotoran daripada badan dia untuk menyihatkan tu badan dia. Tu cara Allah jadikan demikian. Maknanya Islam bukan anggap benda tu kotor tak, tapi Islam menganggap bahawa dalam keadaan itu Allah nak bersihkan kekotoran jasad dalaman. Dengan cara bagaimana? Allah keluarkan darah kotor pada diri dia. Tengok Islam memuliakan orang perempuan. Mulia tak mulia sampai peringkat datang darah kotor, sembahyang tu wajib tapi jadi tak wajib waktu mana datang darah kotor. Islam naikkan lagi darjah orang perempuan, naikkan kemuliaan. Padahal kamu uzur macam mana pun kamu kena sembahyang. Kamu apa dia? Kamu dalam keadaan pegang, kamu kena sembahyang. Kamu dalam keadaan terbaring tak boleh bangun, kamu kena sembahyang. Kena sembahyang lagi. Islam suruh. Tapi orang perempuan bila datang darah kotor, Allah muliakan dia, kamu tak payah sembahyang. Pahala kamu macam kamu semayang. Kecuali memang kamu jenis tak semayang. Kalau kamu jenis tak semayang, memang kamu tak dapat pahala lah. Tapi kalau kamu hidup dalam jaga dah solat, tiba-tiba hari itu kamu tak solat, kamu datang dah kotor, yang menyebabkan di waktu tersebut kamu jadi mulialah wahai orang perempuan. Itu cara Allah jadikan demikian. Satu orang perempuan apabila dia datang dah kotor, mulut dia kena baca doa. Doa kan? Doa yang Nabi biasa sebut. Waktu datang dah kotor je mulut dia sebut terus alhamdulillahi ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dhanbi. Ibu-ibu ni baca ke tak baca, wallahu alam. Doa waktu mana datang dah kotor ni Rasulullah ajar alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang segala keadaan yang telah ditentukan pada saya. Maknanya mulut dia ni dia boleh terima hakikat macam mana pun Allah buat aku terima. Alhamdulillahi ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dhanbin. Aku pohon keampunan dosa daripada Allah lah. Keampunan daripada Allah lah setiap dosa-dosa yang aku lakukan. Itu cara bagaimana Allah memuliakan kedudukan orang perempuan di saat demikian. Wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan padanya. Dah meninggal dunia, kamu pun mula cari. Hantaran tu 10 ribu kan? Bagi balik lah 10 ribu tu. Sedap dia. Dia minta demikian. Jangan. Nak sebutnya, waktu mana dah dia meninggal dunia, orang perempuan ni, kamu ambil lah. Jangan kamu susahkan. Wala ta'duluhunna. Jangan kamu mengambil. Sebab mengambil bahagian daripada apa yang telah kamu berikan padanya. Ini cara demikian. Dah kamu bagi dah pada dia, kamu tak payahlah ambil balik. Kamu gunakan dalam bagi perempuan tersebut, bagi kemuliaan dah pada diri dia dipanggil demikian. Kemudian illa an ya'ti nabi fahishatin mubayyinah. Ma ataitumuhunna illa an ya'ti nabi fahishatin mubayyinah. Kecuali kamu boleh ambil balik hantaran yang kamu telah bagi pada perempuan itu setelah mana dia buat satu benda yang jelas-jelas keji. Jelas keji ni apa dia? Dia berzina. Berzina, dia buat bifahishatin, Allah nak sebut
Benda yang zina ni keji, Allah tak sebut zina. Tapi Allah sebut bifahishatin mubayyinah. Satu benda yang penuh dengan kekejian. Lama bincang. Maknanya kekejian ni apa dia? Dia ni dah berumah tangga tapi buat benda-benda yang jahat lagi. Dia panggil berlaku sumbang, curang dia panggil. Berlaku curang, curang dalam kekeluargaan. Apa dia? Suami terbukti dapat. Dapat apa dia? Tangkap isteri dia berjalan berdua-duaan dengan jantan lain. Misal contoh. Curang kamu ni. Ataupun zaman kita ni kan, zaman orang panggil konon-konon kebebasan. Seorang suami orang boleh makan dengan isteri orang. Dia pejabat kan? Dia pejabat-pejabat. Waktu mana dia pejabat-pejabat tu? Tak ada apa. Pergi rakan sepejabat dia panggil macam. Boleh bertempuk tanpa dengan isteri orang. Maknanya dengan suami orang. Tak ada apa. Bergurau tu dekat pejabat tu. Macam tak ada rasa. Yang ni suami orang. Yang ni isteri orang. Allahu Akbar. Pelik kan? Dia panggil demikian. Sehari dua ni tersebar gambar Wan Azizah kan? Yang dipeluk oleh lelaki duduk belakang. Waktu mana tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan ni lah. Yang konon-konon nak bawa Datin Seri Wan Azizah ni. Datuk Seri ke? Datuk Seri Wan Azizah ni. Nak sebutnya, dia je kemudian dipegang oleh jantan lain. Jantan tu duduk peluk dia ni, konon nak kawal. Kawal ni sendiri. Tak fikir ke ni isteri orang? Tak fikir ke ni, tu yang ni panggil contoh macam. Yang isteri Perdana Menteri tu, siap berpeluk dengan Lee Chong Wei, misal contoh. Bila jaya tu peluk Lee Chong Wei. Lemah nampak Lee Chong Wei, kena peluk pada dia. Ni marah ni kalau dengar pada Datin Seri Rosmahan tak kena. Nak sebut ni contoh anak nak sebut. Bukannya anak nak kata kebetulan kena contoh-contoh. Nak gambarkan tentang bagaimana kita ni hilang ni dia panggil apa dia? Bifahishatin mubayyinah. Benda yang keji telah yang terang yang dilakukan tu. Isteri orang salam dengan suami orang laga pipi misal contoh. Laga pipi ni, dunia sekarang ni. Laga pipi konon-konon nak tunjuk mesra. Majlis-majlis kerayan, laga pipi. Nak sebutnya. Laga pipi di antara satu sama lain. Dalam keadaan nak gambarkan tentang apa dia? Bifahishatin mubayyinah. Terang-terang keji. Kalau suami duduk depan tu, suami tengok isteri dia sedang laga pipi dengan jantan lain tersebut, suami tak kata apa-apa, tak marah dan sebagainya, memang sedayu-dayu jantan. Tak adalah yang jenis kemuliaan dalam hidup kamu. Kalau kamu kahwin, tiba-tiba dia buat benda demikian, kamu boleh ambil balik hantaran yang kamu telah bagi tadi. Kamu kahwin tu bukannya murah-murah kahwin. Nak kahwin zaman kita sekarang ni, tak ada 2-30 ribu tak boleh kahwinnya. Nak kena ada 2-30 ribu. Tiba-tiba si isteri ni tak jaga maruah diri. Tak jaga maruah diri. Dia tu dah jadi isteri orang. Patutnya kamu jaga dari isteri orang. Kamu kena jagalah maruah diri. Tiba-tiba kamu tak jaga. Bifahishatin mubayyinah. Benda ni memang terang-terang benda yang keji dalam beragama. Lalu Islam suruh apa dia? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu suami isteri ni bergaulah di antara satu sama lain dengan isteri kamu tu bil ma'ruf, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Yang kita urai soal cinta tadi, soal yang namakan dengan cinta. Kamu bergaul suami isteri ni, jangan kamu rasa cinta dia waktu mula-mula kahwin je. Dah lama kahwin, makmu dia panggil. Dia panggil bapakmu dia panggil. Dia panggil apa dia? Bapak engkau dah balik belum? Bapak engkau, ibu engkau dah balik ke belum? Mak engkau dah balik ke belum? Dah kasar kata. Mula-mula kahwin tu, tak adalah bapak engkau, mak engkau tak ada. Dia istilahkan demikian. Tapi kalau dah lama kahwin, dia guna bahasa demikian. Kalau dengar pada pasangan dia, kecil hati. Kecil hati dengan Allah kasarnya. Mula-mula kahwin dahulu, sayang darling. Sayang darling. Dulu. Mula-mula kahwin, tak ada bahasa demikian. Mula-mula kahwin dahulu bahasa indah-indah je. Tapi dah lama kahwin, kamu ni dah jadi kasar di antara satu lain. Bukan demikian. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang dimaksudkan dengan kamu bergaul dengan dia dengan cara yang baik ini,
sepanjang daripada kamu hidup dengan dia ni, tak pernah putus-putus rasa kasih sayang kamu berdua. Walaupun datanglah ujian bagaimana sekalipun. Ya, anda tak nafikan. Misal contoh, kita kata, nak sayang macam mana? Ustaz, nikah seorang-seorang, senyap-senyap. Misal contoh. Kita sebut demikian. Lepas tu dia kata, kita rasa nak marah. Adalah nak marah. Benda yang dia buat tu, betul ke dia nikah? Betul. Dia tak berzina, dia tak menipu. Tapi cara, dia tak buat kanak, dia menipu kita. Kerana dia tak bagi tahu. Sakit hati, sakit hati. Tapi adakah dengan sakit hati itu kita tak boleh layan dia? Ha. Kena layan juga. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Islam suruh layan. Yang buat salah, suami kamu. Manakala kamu, kamu jangan buat salah pula pada dia. Itu cara demikian. Kamu jangan sampai peringkat kerana dia buat salah, kamu pun kena bertindak buat salah sama. Kerana dia buat salah. Tak betul. Biarlah dia buat salah, dia dosa. Dia menanggung. Seorang isteri dia buat salah, dia tanggung. Cara dia berkasar dengan suami. Bila isteri ni kadang-kadang dia penat, suara dia pun kasar dengan suami. Misal contoh demikian. Dia cakap kasar, bahasa yang kasar. Suami ni dalam keadaan demikian rasa perit. Jiwa dia perit. Kerana dia berkasarnya seorang isteri dengan dia. Semenung, sorang-sorang tepi dinding. Misal contoh. Suami kena marah pada isteri. Waktu mana demikian. Tapi jangan si suami ni pula balas pula. Kasar isteri tadi dengan kasar pula suami. Islam tak suruh. Islam suruh apa dia? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dia buat jahat, dia buat salah, dia minta ampun pada Allah. Manakala kamu, kamu jangan buat salah. Jangan. Dalam hidup kamu. Ini cek cara Islam nak suruh kita ni hidup. Kenapa? Kerana kita ni saling menumpang kasih sayang di antara satu sama lain. Jangan kita anggap kasih sayang dia tu milik kita. Kita ni milik dia. Jangan. Bahkan kita ni saling tumpang menumpang. Saling rasa merasai kasih sayang. Suami merasai kasih sayang seorang isteri. Isteri merasai kasih sayang seorang suami. Dan kita bukan memiliki kasih sayang. Kasih sayang itu milik siapa? Milik Allah. Cinta itu milik siapa? Cinta itu milik Allah. Manakala kita bukan pemilik cinta. Kita bukan pemilik cinta. Tetapi pemilik cinta adalah Allah. Makna sewaktu kita sebut lillahi rabbil alamin. Ini kena faham. Sewaktu dalam Islam dia tak suruh kita sebut I love you, you love I. Dalam Islam dia tak ajar demikian. Islam dia ajar supaya kita sebut apa dia? Ana uhibbuki fillah. Saya menyintai kamu kerana Allah. Kalau kita sebut ada suami kita, ana uhibbuka fillah. Saya menyintai kamu kerana Allah. Tengok cara Islam. Islam ajar. Cinta itu pemilik dia siapa? Pemilik dia ialah Allah. Mana kemuncak hidup kita ni? Lillah, lillah, lillah. Hari ni kita hanya menumpang kasih sayang. Suami menumpang isteri, isteri menumpang suami. Menumpang dia. Kalau dia tak nak sayang pada kita, kita nak buat macam mana? Kita tumpang. Kita tumpang je dalam hidup kita. Bila kita rasa keadaan demikian, maknanya tumpang, menumpang ini, yang ini dimaksudkan dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kamu dengan pasangan hidup kamu dengan penuh dengan ma'ruf. Ma'ruf ni, ulama panjangkan tafsir dia dengan artinya menumpang kasih sayang di antara satu sama lain. Ni kena faham ni konsep cinta dalam agama. Yang kadang-kadang kita ni kan, kadang-kadang orang kita ni, apabila berlaku suatu benda krisis dalam kekeluargaan, dia nampak habisnya rasa cinta tadi. Tawar rasa cinta. Akhirnya dia tak nak sembahyang. Akhirnya tak nak tutup aurat. Akhirnya dia buat maksiat. Punca apa dia? Punca dia rasa sayang itu berada pada seseorang, bukan berada pada Allah. Habis lah hidup kita. Sedangkan sayang itu bukan berada pada kita. Sayang ini sepatutnya kita, untuk kita letakkan pada Allah. Ini dipanggil demikian. Farhanin sekian akan berhadapan dengan, bukan farhanin sekian je lah. Ana pun, siapa saja pun, dia dalam kekeluargaan, dia hidup dalam keadaan yang namakan dengan, dia akan diuji oleh Allah dengan ujian kekeluargaan. Kita akan dihadapi benda demikian. Anak-anak kita. Hari ini boleh jadi anak-anak kita sayang pada kita. Kasih lagi pada kita. Bila dia kahwin je, dia hilang sayang dia pada kita. Kita sakit hati tak? Kita sakit hati kerana kita rasa sepatutnya dia menyayangi kita. Tak.
Sebenarnya bukan demikian. Kerana dia dah beralih kasih sayang dia tadi. Anak lelaki kita kan, kita jaga dia. Dia memang waktu mana kecil lagi, dia balik jumpa kita, dia peluk kita, dia cium kita dan sebagainya. Dia waktu mana dia besar, dia dah dia sampai peringkat dia kerja, dia dah memang jumpa kita, peluk kita, sayang kita. Tapi bila dia dah berumah tangga, dia dah berumah tangga, dia tak buat sebagaimana dia buat waktu mana dia kecil dahulu. Bahkan dia buat untuk siapa? Dia buat untuk isteri dia pula. Waktu itu hati kita ni rasa terpinggir. Jiwa kita ni akan rasa lesah. Jiwa kita ni rasa, kenapalah dia kahwin dengan Minah ni? Kita mula kita nak marah. Kenapa dah dapat menantu hantu ni? Kita mula nak marah pada menantu kita. Tak puas hatilah kita. Punca apa dia? Anak lelaki kita dah beralih tadi. Sedangkan sebenarnya, kita silap menanam kasih sayang tadi. Kita sepatut ajar dia, sayang ni lah pada Allah yang besar. Manakala kita, Allah subhanahu wa ta'ala suruh menghargai kita sebagai seorang ibu dan bapa. Barulah kita rasa lega. Kita tengok anak-anak kita mula membesar dan membahagiakan dalam hidup dia. Kita rasa alhamdulillah. Kenapa? Doa kita sudah dimustajabkan oleh Allah. Allah yang mustajab dah doa kita. Yang kita sebut dahulu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Cuma kita ajak oleh dia, kamu jangan letak kasih sayang kamu untuk isteri kamu. Tetapi kita ajak pada anak lelaki kita, letakkan kasih sayang kamu untuk Allah. Manakala untuk isteri kamu, kamu menghargai dia dalam berkasih sayang. Kerana saling tumpang menumpang di antara satu sama lain. Ni nampak pening sikit tu tajuk ni. Tajuk yang tinggi sikit tu. Nak gambarkan pada kita bagaimana hidup ini bukan kerana, hidup ini bukan kerana seorang. Tetapi hidup ini kerana Allah. Nak sebut gambaran bagaimana hidup ini kerana Allah, lalu kita boleh faham. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu kena bergaul di antara satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Ujian kan banyak pada kita. Ada orang yang datang-datang orang bagi tahu, puan dah tahu ke? Tahu apa? Suami puan dah kahwin sama lagi. Kau duduk je. Tak cakap senyap. Bila dia kahwin? Dia pun tunjuk bukti-bukti. Kita dah rasa lemah badan kita. Kenapa kita lemah? Kenapa kita mesti kecewa? Mengapa kita mesti rasa duka cita dalam hidup kita? Boleh jadi ibu-ibu kata, ustaz sedaplah cakap, ustaz tak kena dia sebut. Kalau ustaz kena, baru ustaz tahu dia sebut. Kami yang kena ni. Tak, sebenarnya kita sedang, bukan kerana kita dengan dia, tak. Rahana sekian kena ingat. Dia nak buat apa dia, mengikut syarat dia buat. Manakala kita, teruskan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Kalau kita berpandangan positif, dalam hidup kita, kita tahu, aku mesti teruskan juga. Macam-macam mana pun. Ada setengah orang tak? Dia tahu je, ceraikan saya. Dia akan pergi buat tuntutan. Macam-macam gaya dia akan buat. Dia akan mula di waktu tersebut. Dia akan ambil tindakan itu, tindakan ini. Kenapa? Kerana dia tak, cinta dia hanya untuk suami. Tiba-tiba bagi dia, suami dia sedang mengkhianati cinta. Padahal, suami dia bukan sedang mengkhianati cinta. Dia kena faham demikian. Nampak temenung semua ni. Bunyi panas sikit tajuk ni. Macam tak mengantuk semua dah. Nak sebutnya gambaran. Sedangkan keadaan apa yang sedang berlaku? Keadaan Allah sedang menguji kita. Menguji dalam kasih sayang kita. Allah sedang melihat bagaimana kamu sedang menyintai seorang itu mengatasi Allah, ataupun kamu sedang menyintai seorang itu hanya kerana semata-mata kerana kamu nampak nilaian untuk keduniaan dalam hidup kamu. Kalau kita menyintai Allah, kita tahu ni semua ni susunan aturan Allah. Dan kita kena terima hakikat keadaan yang sedang berlaku. Oi, sedap ustaz cakap, ustaz tak kena kata-kata. Kita sebut demikian. Tapi kalau orang yang dia boleh, dia beragama dan dia memahami keadaan demikian, dia akan tahu aku sedang diuji oleh Allah dengan ujian kasih sayang. Jadi kita ni melapangkan dada kita di waktu tersebut. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kalau kamu benci kepada isteri kamu tersebut, kamu tak suka dengan dia, fa asa an takrahu syai'an,
Boleh jadi yang kamu tak suka itu, yang kamu tak suka itu Allah kata, antakrahu syai'an, dalam sesuatu urusan. Allah sebut, satu benda yang kamu tak suka isteri kamu. Dia berletih kamu kan? Misal contohnya, seorang suami. Kamu asyik kena letih je pada isteri kamu. Kamu tak suka kan? Kamu tak suka wahai suami? Kata, tanya Allah. Allah tanya demikian. Tapi, وَيَجْعَلَ fihi khairan كَثِيرًا. Di sebalik letiran itu penuh kebaikan yang banyak, ya Allah. Nah, secara Allah nak sebut. Benda yang kamu tak suka tu, kamu tahu tak di sebalik yang kamu tak suka seorang isteri kamu? Isteri kamu kejutkan kamu bangun tidur. Bangun tidur, bangun subuh-subuh. Kamu marah. Isteri kamu kejut kamu. Marah. Kamu nak tidur tak boleh. Kamu tak tahu ke di sebalik kejutan itu penuh berjuta kebaikan yang Allah sediakan pada kamu. Dan cara Allah nak sebut pada seorang suami. Kamu jangan, apabila kamu gaul dengan seorang isteri kamu, kamu rasa tak suka dah tengok tubuh badan dia. Tak suka lah misal contohnya. Dan suami ni asyik sindir. Dah besar dah sekarang katanya suami. Tak sama dengan dulu suami sebut demikian. Suami, isteri ni kan ada yang isteri ni, dia memendam perasaan. Dia memendam perasaan. Kan ada kes baru-baru ni, ada seorang hamba Allah, Datin Seri Hassan. Dianya, apabila suami dia asyik, dia sindir-sindir dia, suami dia pergi luar negara, dia pun pergi buat operasi. Pembedahan, buang lemak tu kan. Tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal dunia dia. Dia nak bagi surprise pada suami dia. Supaya suami dia balik tengok-tengok, isteri dia selim. Tengok-tengok tak? Balik-balik tengok. Tengok-tengok, dah jadi mayat. Ha, nak sebut. Kamu tak tahu ke? Kamu jangan kata semacam, jangan. Kamu sebut, sedap je kamu sebut. Bagi seorang suami, dia sebut pada isteri dia. Dia kata macam ni, kata macam ni. Keluarga awak begitu. Kamu tak tahu. Di sebalik yang kamu tak suka tu penuh dengan berjuta kebaikan yang Allah sediakan di sebalik itu. Allah sebut demikian. Ini ayat hiburan bagi orang perempuan. Yang Allah jadikan, katanya Allah, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah jadikan benda yang kamu benci itu kebaikan yang berjuta yang Allah sediakan pada kamu. Seorang suami, dia kadang-kadang, dia tak suka isteri dia kejap-kejap telefon. Kejap-kejap telefon. Abang kat mana? Duduk 5 minit, telefon pula. Abang, lambat lagi ke misal contoh? Kemudian duduk 10 minit lagi, telefon lagi. Tak suka. Tapi sebenarnya, di sebalik apa yang dibuat oleh isteri itu, ada kebaikan. Suami tak buat benda-benda yang tak senang. Maknanya kadang-kadang demikian. Tapi jangan pula lepas benda ni balik 5 minit sekali telefon. Ustaz dah bagi tahu tadi. Nak sebutnya demikian. Tapi ada benda-benda yang ia berbeza kan? Berbeza cita rasanya. Ada berbeza PL perangainya. Lelaki ni, dia tak sama semua dengan orang. Kita tak boleh nak bezakan. Tengok suami orang tu romantik, ya. Suami kita tak romantik. Tak. Suami kita romantik cara kita. Cara dia. Kita jangan bandingkan, abang tengok orang lain. Orang lain kejap-kejap boleh pergi Hollywood. Kejap-kejap lagi Disneyland. Kita ni asyik-asyik balik Kuala Pilah. Kuala Pilah, Kuala Pilah. Kita ni misal contoh. Balik tempat sama je kita. Bila kita nak pergi tempat lain, kita sebut demikian. Pada suami kita. Tak. Boleh jadi balik kampung itu satu kegembiraan dalam kehidupan. Ha, satu cara. Sebab orang ni Allah jadikan berbeza-beza PM. Kita jangan kita banding. Kalau kita banding, syaitan akan masuk dalam perbandingan kita. Syaitan akan masuk dalam perbandingan kita. Yang menyebabkan akhirnya, kita ni tak rasa kebaikan yang ada di sebalik yang Allah kurniakan dalam hidup. Ayat ni kalau ada suami baru sedap ni. Kan? Baru adil dia panggil. Baru fair. Ni rakaman ni Farhan sekarang kena bagi pada share kat rumah nanti. Balik nanti kena cerita balik. Tapi tak sama dengan ustaz sebut. Dia sebut. Dia sebut. Boleh share. Ha, ada rakaman tak apa. Kita bagi-bagi. Nak sebutnya gambaran biar suami-suami boleh faham. Dalam kekeluargaan ini, dia bukan sebagaimana kita berkeluarga bagaikan orang barat yang berkeluarga. Orang barat dia berkeluarga untuk dunia. Tetapi kita berkeluarga untuk akhirat. Itu beza dipanggilkan. Mereka barat, mereka cuba berusaha untuk menjadikan kebahagiaan dalam kekeluargaan mereka. Mereka berbuat berbagai-bagai cara. Mereka pergi ke gunung yang tinggi, mereka kejun ramai-ramai. Ikat dekat kaki kan? Ikat dekat kaki. Kemudian lompat naik balik. Nak suruh bahagia. Mereka climbing, mereka mendaki.
tidur dalam hutan, buat macam-macam cara, barat. Dia nak hidup bahagia. Lagi penghujung usia dia, dia nak suruh hidup dalam keadaan bahagia di antara pasangan dia. Dia buat macam-macam cara. Agama tak? Islam tak? Islam dia ada cara tersendiri. Seni agama. Seni agama apa dia? Kamu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu bergaul dengan mereka dengan penuh adab dan penuh penuh seninya yang diajar dalam agama ini. Beribadah bersama. Kan kita tengok seronok je. Sepasang suami isteri pergi ke masjid bersama. Tua-tua dah pergi. Tak apa. Bertongkat-tongkat pun pergi. Dua-dua bawa kerusi. Misal contoh. Nak sebutnya. Seronok lagi. Nak sebutnya Islam. Tapi mereka, mereka tak. Mereka hidup dalam menunggu anjing mereka. Menunggu televisyen mereka. Ha, ini cara tengok agama. Bagaimana indahnya. Dalam beragama ini sendiri. Wa in aradtum istibdala zawjin, kalaulah sekiranya kamu ingin menukarkan pasangan hidup kamu, zawjin pasangan hidup kamu, isteri kamu yang lain pula. Maksudnya ayat ni nak terangkan pada kitanya bahawa dalam keadaan yang seorang itu waktu mana dia nak menceraikan isteri yang dia tak senang, dia berkahwin itu dengan isteri yang lain yang baru pula, Allah SWT sebut wa ataitum ihdahunna qintara, hendaklah kamu bagi kepada pasangan yang kamu sebelum daripada ini qintara. Qintara ni maknanya hadiah yang banyak, benda yang qintara. Qintara ni maksudnya kamu bagilah satu pemberian yang menyenangkan hati dia. Dia tak rasa resah bercerai dengan kamu pun tak apalah, tetapi aku ada lagi kehidupan untuk aku nak bina lepas pada ini. Qintara panggil. Qintara ni waktu mana guru ana di tafsir dulu, guru tok guru ni Abdul Aziz, ana ingat dia cerita, Allah ya rahmi, dia tafsir ayat qintara ni, dia kata macam satu lori yang besar kemudian penuh dengan barang-barang orang Arab zaman dahulu. Dia kata lori yang besar tu dia masukkan dia panggil kekabu dalam tersebut. Kekabu yang banyak tu kalau dia lepaskan berterabulah. Qintara. Maknanya kalau kamu nak cerai isteri kamu, kamu bagi qintara. Bagi mahlah 20 kilo, 30 kilo senang cerita. Ha, senang cerita ni. Kamu nak cerai juga dia, dia nak hidup. Sebelum daripada ni dia tak ada kerja. Dia ada kerja. Dia berumah tangga dengan kamu, dia berhenti kerja. Lepas pada tu kamu cerai dia. Dia nak kerja apa? Dia nak makan apa? Bagi kentara. Kamu bagi kentara. Bagi banyak pada dia. Dah kamu cerai. Pandai-pandai kamu cerai. Buat apa? Suatu cerai ni tidak berada pada orang perempuan, tetapi berada pada orang lelaki. Dah kamu cerai orang lelaki, kamu kena bagi kentara. Kamu kena bagi jumlah yang banyak pada diri. Supaya dia terasa sesak dada. Nak meneruskan perjalanan kita. Ha, cara Allah jadikan demikian. Kentara dipanggil demikian. Sebab tu dalam rumah tangga kita ni, walaupun kita tak bekerja, orang perempuan dia tak bekerja, tetapi dia ada hak sepencarian. Harta sepencarian. Dia tak kerja tapi dia ada hak di atas harta tu. Ha, patutnya demikian. Jadi orang perempuan ni, kenapa dia? Kerana di sebalik tadilah yang kita sebut. Kadang-kadang dia telah mengorbankan banyak benda. Tubuh badan dia, dia korban untuk melahirkan zuriat seorang suami. Keluar-keluar tidak bentikan pada, tidak binkan pada ibu, tapi dibinkan pada bapa. Waktu mana menyusu, bapa tak menyusu, ibu yang menyusu. Tapi nama dapat pada bapa. Ha, cara demikian. Lalu Allah kata, itulah kebaikan. Kamu nampak benda yang, kamu nampak satu benda, kamu nampak buruk dia, kamu nampak tak eloknya dia, kamu nampak yang tu, tapi kamu tak nampak berjuta kebaikan di sebalik. Ya Allah jadikan dalam keadaan demikian. Lalu Allah kata, dah kamu nak cerai sangat, kamu bagilah yang berjuta kebaikan tadi. Kamu bagi qintara. Lalu Allah balas pada orang perempuan, bagi dia banyak. Kamu hidup mula baliklah. Dah kamu nak cari pasangan hidup yang baru. Kerana kamu tak puas hati dengan perempuan yang kamu kahwini sebelum daripada ini, kamu sanggup cerai dia. Padahal berapa tahun lagi lah kamu nak bertahan hidup kamu. Kan ada orang yang dah usia 67, 72 cerai isteri. Waktu mana dia cerai tu, dia cerai isteri tu, kita boleh tengok Allah seolah-olah macam tak ada kebaikan langsung yang isteri ni.
pada diri dia. Padahal isteri ini telah bina kekeluargaan, jaga dia, jaga anak-anak dia, membesar anak-anak. Kemudian lama dah kebaikan yang dibuat oleh isteri. Tiba-tiba penghujung usia, dia cakap, nak kahwin dengan apa dia? Tu, minah kedi, minah kedi. Nak sebutnya demikian. Kerana dia main golf kan? Kerana dia rasa bahawa orang tu lebih romantik. Yang ni yang disebut. Yang menyebabkan akhirnya kamu tak faham ke? Isteri kamu tu jauh buat pengorbanan pada kamu. Banyaknya kebaikan yang dilakukan pada kamu. Dia kata isteri dah tua-tua tak romantik sahab. Asyik minyak urut, minyak urut. Dia kata asyik yang tu je dia kata. Nak ajak pergi shopping pun sakit lutut dia pun. Ini sebab benda demikian. Laki-laki ni. Laki yang jin tak menghargai seorang isteri. Lalu Allah kata pada dia, dah kamu cerai sangat, kamu bagi kentara. Bagi sebanyak mungkin pada isteri kamu. Ha ni, kenapa dia? Kerana kamu ni nak tukarkan isteri kamu tadi. Perempuan-perempuan gedik ni pula, dia panggil. Perempuan-perempuan ni pula, dia nak pada ni. Orang tua ni tak lama dah nak mati ni. Kahwin 2-3 tahun, mati lah. Tegah, dapat harta benda. Ha, dia jadi demikian. Yang menyebabkan akhirnya, laki-laki ini terpedaya. Ramai yang terjadi demikian. Ha, lagi kena GST lagi ramai. Kena GST ni, lagi ramai yang kena ni. Allah, fala ta'khudhu minhu syai'a. Allah sebut, jangan kamu ambil sikit pun daripada mereka itu. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Allah guna ayat ni, ayat yang Allah kata, patut ke kamu ni nak mengambilkan balik segala benda tuduhan yang dusta yang kamu lakukan itu dan kamu menanggung dosa yang nyata yang kamu tuduh pada bekas isteri kamu. Allahu Akbar. Allah kata, tak patut langsung kamu. Tak pandai kamu langsung nak menghargai kasih sayang yang telah dibina bersama sebelum daripada. Nah, ini maknanya. Lalu Allah kata, ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Patut ke kamu percaya dengan pembohongan dusta yang direka-reka oleh syaitan itu pada kamu, kamu tak biarkan dosa-dosa itu berpanjangan dalam hidup kamu. Buruknya peribadi kamu wahai laki yang jadi demikian. Dan cara Allah nak ajar supaya kitanya biar hidup dalam keadaan yang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik tadi. Kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah kita sambung wa kaifa ta'khudhunahu ni, kita sambung pada lepas pada cuti nanti ya. Minggu depan kita cuti lah sekali. Cuti sekolah kan? Cuti sekolah pun kita cuti lah sekali. Kan? Nanti sian anak-anak kita pula. Kata, cuti-cuti pun mama pergi belajar. Tak cuti ke mama? Jadi kita pun cuti lah kan. Minggu depan tu kita cuti dan kita satu jemaah sekalian, petang ni anak-anak minta, hari ni anak-anak jemaah sekalian, anak-anak minta tolong sikit ni, jemaah-jemaah. Bukan nak minta duit, tapi nak minta tolong. Nak minta tolong di mana jemaah, boleh tak jemaah-jemaah tolong bawa ni, pamphlet ni, bukan pamphlet, kad ni, kad untuk nak wakaf bangunan Kompleks Tibun Nabawi. Kompleks Tibun Nabawi ni, masih lagi kita tak cukup lagi dana. Dan kitanya sekarang tak ada dalam duit dalam akaun pun tak ada. Tak ada dalam, tak ada nak menguruskan perbelanjaan pelajar-pelajar dan sebagainya ni. Jadi anaknya, cadangnya, nak bangun lagi 3 tingkat kat depan tu cadangnya. Tapi tak ada duit lagi lah. Cuma cadangnya mulai daripada hari ni. Ni baru kali pertama anak umum ni. Di mana jemaah-jemaah tolong ambil 10 keping seorang ke, berapa keping seorang ke. Tolong ambil, kemudian jumpa dengan kawan-kawan siapa yang nak wakafkan. Bagi sekeping ni ada yang 100, ada sekeping yang RM50. Jadi jemaah-jemaah tolong bawa yang ni, kemudian bagi balik pada Ustaz Syukri lah. Bagi balik pada Ustaz Syukri untuk apa ni, kad ni sendiri. Di kad ni ada sepotong ayat Quran. Sepotong ayat Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusihim wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah nak beli daripada orang mukmin itu jiwa mereka dan harta benda mereka dengan gantian syurga Allah. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang kata, dia kata saya nak wakaf RM100, bagilah sekeping RM100. Ni bukan nak minta daripada jemaah ni. Sebelum daripada ni anak minta dengan jemaah. Ni anak minta supaya jemaah tolong bawa pada kawan-kawan kita pula.
kawan-kawan kita dan perkenalkan Komplek Tiba Nabawi ni. Kalau siapa yang nak pergi berubat dan sebagainya, ambil terus ni alamat kat atas ni. Alamat kat atas ni ada pada mereka tersebut. Jadi bawa je lah kad ni untuk nak tunjukkan yang dia telah wakaf dan sebagainya. Wakaf ni ada nilai 100, ada nilai RM50. Ada yang kata, saya nak wakaf RM50 ya Ustaz. RM50 lah. Nak bagi RM50,000 lagi bagus kita ni. Tercara demikian. Yang ni kita nak suruh mudahkan sikit. Jadi jemaah-jemaah tolong pakat-pakat lah. Siapa yang ada kawan-kawan ke keluarga ke dan sebagainya. Bagi nama, kemudian bagi nombor telefon pada Ustaz Syukri. Itu saja. Nanti insyaAllah tolong-tolong lah. Pakat-pakat ambil berapa yang ada pada kita. Yang keduanya, tu dipanggil minyak habbatul sauda. Habbatul sauda yang pada minggu yang sudah anda sebut lah pada jemaah. Yang ni pun dana untuk komplek Tiba Nabawi juga lah. Anda buat berbagai cara nak dapatkan sumbangan di sini. Bangunan ni nya kita nak bangunkan 3 tingkat lagi kat depan tu. 3 tingkat lagi memerlukan lebih kurang dekat dengan 2 juta lagi kita perlu. Jadi demikian setakat ni nya kita ada sikit-sikit, tapi dalam akaun untuk pembangunan ni pun tak ada. Anda tanya pada bendahari macam mana duit? Dia kata banyak tak ada duit. Tak ada duit lah dalam akaun. Dia sebut demikian. Jadi anda kata insyaAllah kita buat cara ni lah kelak. Mudah-mudahan Farhaniskan nak back in pun boleh. Ada nombor akaun kat bawah. Pakat-pakat lah insyaAllah. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana aftah bainana wa bainan qawmina bilhaqwa anta khairul fatihin. Rabbana aj'alna muqim wassalah min duriyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim.